Bismillahirrahmanirrahim. Lembut bicara mengucapkan salam, tangan dihulur penuh kemesraan. Majlis bermula bersulangkan kalam. Ahlan wasalan saya ucapkan. Merahnya warna si bunga raya tumbuh mekar di Taman Saujana. Izin diminta untuk bicara agar majlis boleh bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT atas limpah kurnia dapat kita disatukan secara live dalam sesi bicara pakar EPITAR yang bertajuk Proses Konservasi dan Koleksi Institusi Berada di Arkib. Saya Muhammad Azul Nizam Abdul Rahman merupakan moderator untuk anda hari ini. Sebelum acara dimulakan dengan lebih lanjut, ingin saya tekankan bahawa maklumat yang disampaikan dalam program secara langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh panel. Panel jemputan kita pada pagi ini ialah Puan Siti Hawiyah binti Manan. Beliau merupakan Ketua Seksyen Rujukan dan Akses Arkib Negara Malaysia. Izinkan saya terangkan mengenai profil Puan Siti Hawiyah binti Manan. Beliau merupakan Ketua Seksyen Rujukan dan Akses di Arkib Negara. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Malaya dalam bidang ijazah sarjana muda kepujian dalam sejarah. Kemudian melanjutkan pelajaran dalam Master Information Management di UiTM. Beliau telah berkhidmat di Arkib Negara selama 28 tahun dan penulisan beliau adalah Dasar Pentadbiran Arkib, Seminar Pemantapan Profesional Transformasi Budaya Kerja dan Pemikiran Pegawai Arkib Puspa Wangsa Bilangan 1 2011. Beliau juga terlibat dalam tugas-tugas khas, antaranya adalah tenaga pengajar Sijil Seni Kreatif Aswara, tenaga pengajar Sijil Asas Pentadbiran Arkib, Arkib Negara Malaysia dan pegawai penyeras KPI Jabatan. Beliau juga mempunyai pengalaman profesional dalam Board of Studies, BOS, Kuliah of Information and Communication Technology, KICT, tahun 2001 hingga 2023. Seterusnya, Training on Regulation, Ethnic and Integrity, IIUM, pada 25 hingga 29 Oktober 2021. Seterusnya, kita menjemput Puan Siti Hawiyah. Assalamualaikum Puan. Sihat Puan? Waalaikumsalam. Semua baik hari ini. Okey Alhamdulillah. Terima kasih Puan menjadi panel untuk program kita pada pagi hari ini. Itulah, saya pun mengucapkan terima kasih dan berbesar hatilah kerana ini adalah kali kedua ya pejabat kerusi Raja-Raja Melayu ya Universiti Melayu menjemput saya sebagai panel dalam program webinar yang dianjurkan oleh pejabatlah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Okey, Puan, kita mulakan ya? Ya, saya. Sebelum kita membincangkan tajuk ini dengan lebih mendalam, bolehkah Puan berkongsi kepada kami sedikit mengenai latar belakang Arkib Negara Malaysia, apakah fungsinya serta tata cara pulihan bahan-bahan koleksi arkib? Silakan Puan. Okey. Saya mohon flat saya nombor 2 Nombor 2 daripada tajuk. Okey, terima kasih ya moderator kita pada pagi ini. Sebelum saya menjawab soalan yang diajukan kepada saya sebentar tadi, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pejabat kursi Raja-Raja Melayu. Sejak daripada pertemuan yang telah diadakan bersama dengan pengurusan tertinggi Arkib Negara. Jadi pejabat ini telah mengambil inisiatif untuk mengadakan pelbagai webinar. Ya. Ini adalah satu wacana ataupun mekanisme yang bagus untuk kita bekerjasama di antara UiTM khususnya ataupun pejabat itu sendiri amnya untuk kita bekerjasama secara yang lebih mendalam ataupun lebih eratlah di masa-masa yang akan datang. Okey, untuk soalan tu tadi, sebenarnya peranan Arkib Negara Malaysia ada dua peranan ataupun fungsi. Yang pertama adalah pengurusan rekod dan yang keduanya adalah pentadbiran arkib. Pengurusan rekod ni adalah seperti mana yang kita tahu adalah pengurusan rekod adalah rekod-rekod semasa yang dihasilkan oleh pejabat dan agensi kerajaan. Ini termasuklah kepada semua
GLC, APTA, yang GLC ni syarikat yang ada kepentingan kerajaan, di mana kerajaan ada memberikan dana bantuan kewangan ataupun apa-apa kepada syarikat tersebutlah. Jadi semuanya pejabat dan agensi kerajaan dan juga syarikat-syarikat kerajaan ini adalah tertakluk kepada Akta Akib Negara, Akta 629. Jadi pengurusan rekod ni kita harus faham bahawa adalah pengurusan rekod semasa, ya, bagaimana satu-satu organisasi ataupun jabatan tersebut menguruskan surat-menyuratnya. Kalau katakan surat yang dihasilkan, bagaimana untuk cara untuk masukkan ke dalam fail, macam mana nak tulis minit, kertas minit, dan juga itu adalah semuanya adalah peranan Akib Negara Malaysia. Jadi bila pengurusan rekod ini sistematik, efisien dan ditata kelolakan dengan bagus, so akhirnya nanti kita akan dapat adalah satu pentadbiran akib yang sempurna dan lengkap. Sebab pengurusan rekod semasa jabatan dan agensi kerajaan ini akan mempunyai tempoh pengekalannya setiap satu-satu rekod tersebut. Contohnya kalau rekod-rekod mengenai latihan, ataupun terbitan ataupun macam yang kita buat sekarang ni, wacana webinar ni, kita tidak akan mempunyai, kita akan tidak akan simpan kekal di satu-satu jabatan. Jadi dia ada tempoh pengekalannya. Jadi kalau katakan 3 tahun selepas saja rekod tersebut ataupun fail tersebut tidak lagi aktif, so pejabat dan agensi kerajaan perlu memohon pelupusan dengan Akib Negara Malaysia. Jadi rekod-rekod yang tidak mempunyai nilai kekal ini boleh dimusnahkan, manakala rekod-rekod yang mempunyai nilai kekal seperti sejarah dan pentadbiran dan juga penyelidikan yang akan masa hadapan. So inilah yang akan dipindahkan ke Akib Negara, dan inilah peranan Akib sebagai pentadbiran Akib. Mengumpul, memelihara, menyimpan, menyedia dan kemudahan rujukan kepada semua akib awam yang terbuka untuk yang boleh diakses ataupun dirujuk oleh semua masyarakat. Jadi itulah sebenarnya dua peranan Akib Negara Malaysia. Sebabnya kita tahu ya, Akib Negara Malaysia ni telah ditubuhkan pada tahun 1957. Jadi 1957, 3 bulan selepas saja kemerdekaan, pada 31 Ogos 1957. Kemudian Akib Negara Malaysia telah ditubuhkan pada 1 Disember 1957. Dari tempoh masa tersebut, kita nampak lihat bagaimana peranan Akib ni semakin bertambah hari ke hari. Sekarang ni pun dalam tahun 2020 dan masa yang akan dapat hadapan, kita akan dapati bahawa pengurusan rekod elektronik ataupun digital juga akan dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Akib Negara Malaysia. Jadi dulu waktu penubuhan Akib Negara 1957, kita lihat bahawa terdapat pelupusan rekod yang pada zaman pentadbiran British yang berleluasa tanpa kebenaran. Jadi itulah puncanya, sebabnya Akib Negara Malaysia ditubuhkan. Pada waktu itu bukanlah nama Akib Negara Malaysia, tetapi dinamakan Pejabat Rekod Office apa ni panggil Public Record Office. Kemudian pada tahun 1963 dia dipindah, ditukar nama ke Akib Negara Malaysia. Jadi sepanjang 66 tahun kemerdekaan dan juga Akib Negara Malaysia, Akib Negara telah memainkan peranannya. Sebab bila kita tahu satu-satu agensi itu telah ditubuhkan, semakin lama ataupun lebih orang kata lama sesuatu jabatan agensi kerajaan tu, maksudnya peranannya telah pun mengalami perbanyak cabaran dan rintangan untuk menjadikannya. Jadi Akib Negara walaupun dalam perubahan teknologi dan juga keadaan semasa ni kekal relevan untuk jangka masa yang sampai bila-bila. Okey, itu je dulu moderator Encik Syarul untuk orang kata pembuka bicara daripada saya, dan saya kembalikan semula kepada Cik Syarul, Cik Azrul. Terima kasih Puan. Okey. Saya percaya di Akib Negara mempunyai koleksi bahan akib yang banyak. Maka saya nak bertanya, adakah semua koleksi institusi berada di arkib
dan bagaimana prosedur pihak Akid Negara mengumpulkan kerusi-kerusi tersebut? Terima kasih dengan soalan itu. Dan saya mohon ya untuk slide saya yang ketiga. Okey, ya, untuk permohonan ataupun pemindahan rekod-rekod daripada institusi Raja-Raja Melayu ni, kita ada dua cara. Yang pertama adalah pemindahan rekod. Yang keduanya adalah daripada permohonan rekod persendirian. Untuk apa ni, institusi Raja-Raja Melayu ni, kita ada satu, kalau katakan pengurusan ya, pengurusan pejabat istana, dia tertaluk di bawah Akta Akib Negara. Bila tertaluk di bawah Akta Akib Negara, jadi pengurusan tu tertaluk kepada pengurusan rekod semasa yang mana Akib Negara Malaysia bertanggungjawab berperanan untuk memastikan rekod-rekod tersebut berada dalam keadaan yang bagus, baik dan sempurna serta diuruskan dengan sistematik dan efisien. Yang keduanya adalah melalui kalau katakan rekod-rekod peribadi Sultan-Sultan Melayu ataupun Sultan-Sultan sebelumnya, itu adalah lebih kepada surat persendirian, rekod persendirian. Jadi rekod persendirian ini adalah bergantung kepada ketersediaan, keikhlasan ataupun sumbangan individu ataupun tokoh-tokoh tersebut untuk memindahkan rekod-rekod persendirian mereka ke Akib Negara Malaysia. Jadi dalam section slide yang sebelum ni, section 28. Okey, melalui pengurusan rekod semasa, kalau katakan itu dia jatuh kepada section 28, di mana pemindahan rekod awam ke Akib Negara. Pemindahan rekod awam ini adalah tertakluk kepada pemindahan rekod-rekod awam yang tidak aktif dan mempunyai nilai kekal, maksudnya nilai sejarah, kebangsaan dan pentadbiran ya, dan juga penyelidikan di masa akan datang. Jadi semuanya tertakluk kepada section 28. Kemudian kalau katakan pejabat institusi Raja-Raja Melayu tersebut mempunyai rekod-rekod elektronik, mereka perlu pindahkan dengan segera setelah rekod tersebut tidak aktif lagi. Jadi rekod elektronik perlu dipindahkan dengan segera ke Akib Negara Malaysia. Dan yang kedua, pejabat institusi Raja-Raja Melayu ni juga boleh buat penangguhan pemindahan melalui surat rasmi ke Akib Negara Malaysia. Kalau contohnya katakan pejabat tersebut mohon untuk ditangguhkan penangguhan pemindahan, boleh dibenarkan. Tetapi kena ada satu, penangguhan ni bukannya selamanya, maksudnya ada satu tempoh masa yang ditentukan rekod-rekod tersebut akan dipindahkan juga ke Akib Negara Malaysia. Dan yang seterusnya adalah pemindahan rekod terperingkat. Jadi pemindahan rekod terperingkat ini, Akib Negara Malaysia telah meletakkan satu sekatan, maksudnya syarat di mana rekod terperingkat ini perlu diturun tarafkan dulu di pejabat. Katakan pejabat institusi Raja-Raja Melayu tersebut ada rekod-rekod terperingkat, sebelum dipindahkan ke Akib Negara, mereka perlu turun tarafkan ke terbuka. Sebab nanti prosesnya akan menjadi lebih rumit kalau katakan rekod tu dipindahkan ke Akib Negara Malaysia. Kemudian undang-undang hak cipta, maksudnya pemindahan ni semuanya tertakluk kepada undang-undang hak cipta lah. Apa-apa maksudnya, kalau ada benda-benda yang sensitif ataupun akan menyebabkan ketidakselesaan awam ataupun gangguan menjentuh peribadi seseorang, so ia tertakluk kepada undang-undang ini. Dan section 29, di manakala untuk section 29 ni pula, rekod awam hendaklah diserahkan apabila diminta. Maksudnya rekod awam ni, maksudnya di sini adalah permohonan rekod awam disimpan oleh bukan perkhidmat awam. Contohnya katakan yang menguruskan pejabat institusi Raja-Raja Melayu tersebut, bila mereka telah menjadi pesara, tidak lagi berkhidmat dengan pejabat institusi, jadi mereka adalah sebagai perkhidmat awam yang maksudnya bukan lagi perkhidmat awam. Jadi kalau katakan dia mempunyai rekod-rekod awam yang disimpan, boleh perlu dipindahkan ke Akib Negara sekiranya diminta oleh Ketua Pengarah Akib Negara melalui Seksyen 29.
Kemudian yang kesebelasan tidak perlu serahkan jika dapat kebenaran. Contohnya kalau katakan pesara tersebut, dia telah bersara, bekerja, kemudian mendapat kebenaran untuk memiliki rekod-rekod awam itu sebagai peribadi dia lah. Jadi kalau katakan mendapat kebenaran daripada institusi tersebut, maka akib negara tidak boleh meminta mereka menyerahkan bahan rekod-rekod awam itulah. And then yang keempat ni adalah kesalahan jika simpan tanpa kebenaran, ini biasa. And then terpakai sebelum atau selepas kuat kuasa akta. So that mean sebelum akta akib negara diluluskan 2003, so that mean perkara 29 ni terpakai sebelum 2003 dan juga selepasnya. Jadi mana-mana perkhidmat awam, bukan perkhidmat awam, kalau dia memiliki rekod-rekod awam, kalau diminta oleh Ketua Pengarah Akib Negara Malaysia, sepatutnya perlu diserahkan kepada Akib Negara Malaysia untuk simpanan kekal. Sebab kita tahu kadang-kadang apa ni, rekod-rekod awam ni dimiliki oleh pesara-pesara, jadi kita takut kalau katakan dia punya maklumat ataupun ini akan maksudnya akan ni akan disalahguna oleh orang lain ataupun individu tertentu. Jadi bila di bawah Seksyen 29 ini, bila diminta rekod awam tersebut disimpan, diserahkan ke Akib Negara, kita tertakluk kepada Akta Akib Negara Malaysia di mana rekod awam tersebut masih lagi belum lagi bertaraf akib. Jadi dia kena tunggu 25 tahun baru kita buka kepada penyelidik. Jadi dalam tempoh 25 tahun tu akib negara pegang, simpan dan jaga saja. Jadi penyelidik tidak boleh akses dan rujuk rekod-rekod awam yang belum bertaraf akib awam. Okey, slide seterusnya. Okey, untuk Seksyen 31 pula ialah permohonan bukan rekod awam. Ini maksudnya tadi kalau katakan rekod-rekod persendirian pesara, institusi ataupun mana-mana individu pun yang katakan ada memiliki rekod-rekod ataupun bahan akib mengenai institusi raja, dia perlu dia boleh menyerahkan ataupun memindahkan kepada akib negara untuk simpanan kekal dengan syaratnya rekod tersebut mempunyai nilai kebangsaan atau sejarah ataupun kedua-duanya sekali. Jadi ini adalah permohonan rekod persendirian. Selalunya rekod-rekod, koleksi rekod dan bahan akib institusi diraja di Akib Negara Malaysia ada sebahagiannya kita perolehi daripada rekod persendirian. Maksudnya daripada tokoh-tokoh perseorangan. So apa ni, ini adalah dua cara pemulihan bahan koleksi rekod dan akib diraja di Akib Negara Malaysia. Pertama, melalui pemindahan rekod awam dan yang kedua melalui sumbangan daripada rekod persendirian tokoh-tokoh yang ni lah yang ada mempunyai koleksi-koleksi persendirian mengenai yang ada kaitan dengan institusi diraja. Jadi itu untuk adalah soalan jawapan maklum balas saya lah kepada soalan yang nombor dua, Encik Azrul. Terima kasih Puan. Saya minat dengan koleksi institusi beraja ni. Boleh tak kami sebagai golongan rakyat biasa untuk mengakses bahan tersebut? Dia sebenarnya dari segi, kalau katakan dari segi akses, kalau katakan rekod rekod awam tadi, dia kena tunggu 25 tahun. 25 tahun sebelum kalau sebelum 25 tahun jadi rekod tersebut tidak boleh diakses. Untuk rekod-rekod yang mengenai apa ni, bahan akib dan institusi diraja ni, siapa-siapa saja boleh merujuk, datang merujuk dan akses bahan tersebut di Akib Negara Malaysia. Dengan syaratnya dia perlu mendaftar sebagai penyelidik berdaftar dan yang keduanya patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Akib Negara Malaysia. Sebab kita tahu banyak rekod-rekod awam yang sebelum ni, katakan rekod-rekod sebelum zaman British, bila British, institusi diraja ni adalah di bawah resident British waktu tu kan. Jadi urusannya banyak dilakukan oleh pentadbir British. Jadi bila rekod-rekod ini pentadbir British, dia tidak ada apa ni sekatan waktu tu rekodnya dia akan rekodnya rekod betul lah. So that mean kita sebagai Akib Negara Malaysia
kita akan melihat kepada rekod yang menyebabkan rekod nanti kalau katakan dirujuk dan diakses boleh menyebabkan ketidak apa ni gangguan ataupun boleh mendatangkan apa ni apa kata ketidakteraman awam eh. Jadi kita hadkan rujukan dan akses kepada rekod-rekod tersebutlah. So, okey. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, soalan seterusnya. Kita faham bahawa arkib adalah satu sisi penting dalam memelihara dan memelihara bahan sejarah. Maka tidak heran ramai penjilid hadir ke arkib untuk merujuk bahan-bahan tersebut. Oleh itu, adakah bahan tersebut koleksi bahan tersebut berkaitan dengan institusi beraja, adakah proses yang rumit bagi pihak arkib untuk memelihara dan memelihara bahan tersebut memandangkan ia adalah aset penting bagi negara kita? Silakan Puan. Okey. Okey, untuk jawapan yang soalan ini, saya mohon untuk buka slide seterusnya, section 36. Okey, dalam Akta Arkib Negara telah menggariskan ya bagaimana pemprosesan dan pemeliharaan arkib awam dijalankan oleh Arkib Negara Malaysia. Yang pertama, semua ya rekod awam ataupun rekod persendirian, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Arkib Negara Malaysia ialah perlu disimpan, hendaklah disimpan. Disimpan ni maksudnya bukannya masuk dalam peti besi ataupun apa eh. Tapi disimpan ni maksudnya perlu dijaga dengan baik. Maksudnya disimpan dalam satu lokasi menggunakan satu sistem tempat yang tertentu dengan kawalan dan juga dengan orang kata dengan tata cara prosedur yang betul eh. Dan yang keduanya, rekod-rekod ini perlu disusun. Maksudnya apa saja rekod dipindahkan ke Arkib Negara, kita akan susun. Susun, dikelaskan mengikut kategori dia, ikut format dia. Kalau contohnya rekod tersebut dalam bentuk kertas, file, tetapi dalam file tersebut ada peta. Peta tu besar kan? Dalam maksudnya bila pejabat awam pindahkan, dia bersekali dengan peta tersebut. Jadi kita akan keluarkan peta tu, kita akan letakkan satu orang kata cross reference. Eh? Maksudnya peta tu dikeluarkan daripada file, kemudian disimpan dalam repository yang khas untuk penyimpanan peta. Maksudnya bahan-bahan arkib yang bersaiz besar. Dan yang keduanya diperihalkan. Maksudnya bila rekod tersebut dipindahkan ke Arkib Negara, kita akan perihalkan dia. Maksudnya dia datang daripada mana, institusi pejabat istana mana, kemudian tahun bila dipindahkan, and then file tersebut mengandungi berapa muka surat, mengenai apa, dan kita akan buat deskripsi bahan. Apa maksudnya? Kita akan ceritakan apa subjek ataupun perkara yang termaktub di dalam file tersebut. Kemudian jika perlu dibaiki, kalau contohnya rekod persendirian yang lama tadi, contohnya kalau tokoh-tokoh tersebut ada pegang surat raja-raja Melayu pada tahun 19 lebih ataupun 18 lebih. Jadi jika perlu dibaiki, kita akan baiki. Kita akan pulihkan ataupun selainnya kita akan pelihara. Maksudnya, kalau rosak kita akan baiki. Kalau keadaannya tidak memungkinkan menyebabkan jangka hayat dia akan lebih pendek, kita akan buat pemuliharaan dalam rekod tersebutlah. And then yang terakhirnya, jika perlu dipindahkan, maksudnya ini adalah proses ya. Maksudnya, kalau katakan dokumen tersebut dalam bentuk dokumen, rekod tersebut dalam bentuk dokumen, bila kita nak pindahkan untuk menjagakan pemeliharaan dia, kita akan pindahkan sama ada melalui mikrofilm, salinan fotografi ataupun pendigitalan. Di sinilah pembaruan yang Arkib Negara Malaysia masukkan apa ni orang kata kemajuan teknologi ya dalam proses kerja Arkib Negara . And then next slide yang seterusnya. Okey, ini adalah yang penting ya. Bila Arkib Negara Malaysia, sebenarnya bagi Arkib Negara Malaysia, apa yang penting adalah pemeliharaan. Maksudnya pemeliharaan semasa rekod tersebut diwujudkan di jabatan dan agensi. Kalau katakan pejabat istana, bagaimana dia wujudkan? Itu yang penting ya. Pemeliharaan waktu diguna, waktu diwujudkan, waktu dikeluarkan surat, dijaga, dimasukkan dalam ni, and then dikandungkan surat tersebut dalam fail yang betul.
ini yang penting bagi arkib negara. Maksudnya pemeliharaan ni waktu di rekod tersebut di jabatan dan agensi tersebut. Tetapi kalau katakan waktu di jabatan dan agensi kurang memuaskan dari segi pemeliharaan ni, itu yang kita masuk arkib negara, peranannya adalah pemeliharaan. Okey, yang pertama sekali adalah pertahanan fizikal dan moral pada bahan. Itu yang penting. Ini adalah pemeliharaan pertahanan fizikal ni maksudnya daripada dari segi fizikal bahan tersebut. Kalau fizikal tu daripada jabatan agensi, kalau dah bagus, so that mean arkib negara peranan dia hanya untuk menjaga maksudnya lokasi dan juga persekitaran saja. Kalau untuk pertahanan moral ni maksudnya bahan tersebut mesti ada dia punya ni. Apa kandungan dia kita jaga, and then kesahihan sesuatu rekod tersebut adalah milik siapa. Ini lebih kepada rekod-rekod persendirian lah. So, bila bahan arkib masuk ke arkib negara Malaysia, kita akan jaga kedua-dua ni untuk memastikan integriti dan accountability rekod-rekod tersebut lah supaya tidak ada pertikaian. Contohnya, katakan fail tahun 18 lebih, ada orang mempersoalkan kejenuinan accountability integriti rekod tersebut. Jadi, kita dapat tahu daripada metadata bahan arkib bahawa rekod tersebut dipindahkan oleh pejabat SUK kerajaan negeri ke, kan, tahun dia, and then kita check. Kita akan semak dia punya kumpulan rekod. Adakah kumpulan rekod dia sama dengan rekod yang tu ataupun tidak. Kemudian yang keduanya adalah bila rekod dipindahkan ke arkib, kita akan buat pewasapan. Maksudnya kita akan apa ni, macam pest control untuk wasapkan semua bahan dokumen supaya fungus ataupun ulat ataupun apa-apa yang silverfish dekat rekod tersebut akan ni lah, akan mati dan tidak akan bersama dengan rekod tu sepanjang kita simpan dalam dalam repository. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan ni adalah dalam repo yang khas. Kalau contohnya rekod yang belum bertaraf arkib, kita akan simpan di pusat rekod. Manakala rekod-rekod yang telah bertaraf arkib, kita akan pindahkan ke Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur. Kemudian rekod-rekod yang rosak ataupun yang uzur, kita akan buat pemeliharaan di mana ini dilakukan oleh seksyen ripografi, pemeliharaan dan ripografi, di mana inilah hospital arkib, di mana bahan tersebut akan dibaik pulih ataupun dijirit, dilakukan. Sebab itu arkib memang mementingkan pemeliharaan daripada awal, rekod-rekod tersebut supaya bila pulihara tu tidaklah, sebab bila kita masuk kepada hospital akib ni, kosnya banyak. Macam kita juga. Sebab kita bila kita jaga kesihatan kita, mungkin kita punya bila dah tua nanti kita kurang kos untuk masuk hospital ataupun ni lah, check up ke apa ke. Jadi pemeliharaan awal tu yang penting lah. Kemudian bila bahan-bahan yang akib yang di apa ni, yang kerap kali dirujuk oleh penyelidik, kita perlu pendigitalan supaya pendigitalan ini adalah menyebabkan satu bahan itu boleh diakses oleh semua orang. Kalau katakan fizikal, saya nak rujuk bahan A, berarti saya saja yang boleh rujuk. Tetapi bila bahan A tersebut telah di digital, ada image digitalnya, so beberapa ramai orang pun nak melihat ataupun akses bahan tersebut, semua orang boleh, sama ada di dalam ataupun di luar negara. Pendigitalan ini juga adalah salah satu daripada pemeliharaan bahan arkib. Sebab kita bila ada image digital, arkib negara tidak akan keluarkan bahan fizikal lagi kepada penyelidik. So bahan fizikal tetap akan tersimpan di dalam repository di mana penggunaan bila kerap kali dikeluarkan ataupun digunakan oleh penyelidik, kemungkinan bahan tersebut akan cepat rosak adalah tinggi. Kemudian kita kawal penggunaan. Sebab tu bila penyelidik datang ke Arkib Negara Malaysia, dia kata, kenapa bahan, sesuatu bahan arkib tu susah nak akses, satu. Kemudian kenapa buat penyalinan kena perlu isi borang. Sebab kita perlukan kawalan kepada penggunaan bahan arkib. Ini adalah penting sebab bila bahan, satu bahan arkib itu rosak, so that mean kita ada hanya satu je salinan. Maksudnya yang asal bahan. Maksudnya bahan asal tu adalah berada di arkib negara. Kalau bahan rosak, so that mean maklumat di dalamnya pun akan terjejas. Sebab itu kita dapat faham bahan-bahan arkib ni selalunya menjadi rujukan sama ada daripada pihak pejabat peguam, daripada orang ramai ataupun maksudnya pesara-pesara, dia akan datang ke arkib untuk melihat
buku perkhidmatan mereka. Dan juga ada juga ya orang-orang awam yang datang ke Akim Negara untuk melihat orang kata warta, untuk melihat penggunaan yang telah dipersetujui ya daripada zaman dulu untuk penggunaan tanah. Jadi kalau katakan ada maksudnya ada isu, jadi mereka boleh mendapatkan salinan warta tersebut. Jadi inilah sebab sebab tu pemeliharaan dan pemuliharaan bahan akib adalah penting ya, sebab ini ini secara generalnya, tetapi nanti bila masuk bila soalan-soalan yang seterusnya nanti kita akan dapat lihat. Saya akan terangkan bagaimana koleksi, rekod dan akib, bahan akib institusi diraja ni amat penting kepada penyelidikan pensejarahan negara kita. So, okay, kembali kepada ni. Baik, terima kasih Puan. Puan, kita break boleh ya Puan? Okay, boleh. Okay, baik. Penonton, kita akan kembali selepas ini. Tunggu ya. Thank you.
bertemu kita kembali dalam Bicara Pakar at Pitar. Terima kasih kepada para penonton masih kekal setia di hadapan skrin anda. Okey, kita teruskan. Wan, boleh kita mulakan? Okey, oh, boleh. Alright. Masih lagi berkaitan dengan pemeliharaan dan pengeluaran bahan. Boleh Wan kongsikan beberapa kaedah atau cara bagaimana proses tersebut berlaku? Silakan Wan. Okey. Seperti mana yang saya beritahu tadi ya, sebab pemeliharaan ini adalah orang kata bagi akib negara ini cuba nak elakkan daripada menjalankan pemeliharaan. Yang penting di sekarang ni apa yang akib pentingkan sangat menekankan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini maksudnya daripada pewujudan rekod sehinggalah ia sampai ke akib negara untuk dan diakses oleh penyelidik. Maksudnya pemeliharaan tu sepanjang masa. Kemudian pulihara ni, akib negara lebih menggunakan perkataan pemuliharaan ataupun restorasi. Kalau katakan konservasi ni lebih kepada bahan-bahan artifak. Lebih kepada menjurus kepada term yang selalu digunakan oleh Jabatan Museum Malaysia. Jadi untuk dokumen dia ada perbezaan, ada beza antara dari segi restorasi dan juga konservasi. Tetapi sebenarnya elemen dia ada penting, tujuan konservasi, tujuan restorasi adalah satu untuk memelihara bahan. Tak kira lah bahan tu bahan artifak, bahan lukisan ataupun bahan yang dokumen, berasaskan dokumen. Okey. Untuk pemuliharaan baik ataupun baik pulih bahan akib ini dijalankan oleh satu seksyen yang khas di akib negara, iaitu seksyen pemeliharaan dan ripografi. Ya, singkatannya adalah PRG. Okey, untuk bahan-bahan akib ini, dia adalah untuk bila untuk buat pemulih, baik pulih bahan akib, dia perlu menjalani semakan, maksudnya test. Ujian klinikal, ujian mekanikal kepada bahan tersebut. Sebab kita ada perkhidmatan makmal di mana kajian penganalisaan kertas akan dijalankan. Di mana kertas itu akan kita tengok bagaimana kertas itu pH dia, maksudnya asid ataupun tidak. Sebab bila kita nak menjalankan baik pulih, kita kena perlukan pH satu-satu kertas tu dalam keadaan neutral. Kemudian kita akan buat ujian kelunturan dakwat, maksudnya kepada tulisan yang pada dokumen tersebut. Sama ada kalau katakan dakwat yang ada di dokumen ataupun bahan akib tersebut luntur, kita akan gunakan teknik lain-lain. Teknik yang tidak menggunakan berasaskan kepada air lah. Kalau katakan dakwat itu kekal dan tidak luntur, kita akan gunakan teknik baik pulih yang boleh menggunakan air. Kemudian kita akan buat analisa dari segi penggunaan bahan mentah. Sebab bila bahan akib datang ke seksyen tersebut, dia akan ada satu orang kata pembantu akib kanan akan tengok semua perkara ni. Analisa penggunaan, sebab bila penggunaan bahan mentah ini, sebab bahan mentah ni kita peroleh daripada luar negara sebab nilai dia tu, kos dia tu tinggi. Jadi kita perlu memastikan kita akan gunakan seminima yang boleh. Maksudnya bukanlah mengganggu, mengakibatkan rekod tersebut tidak cantik ataupun tidak ni. Tapi kena maksudnya di situlah elemen kepakaran yang ada di seksyen PRG. Kemudian analisa juga memastikan teknik baik pulih yang bagaimana yang akan dilaksanakan. Sebab di akib negara ada pembantu pemeliharaan yang ramai. Jadi kita akan berikan tugasan itu kepada seseorang mengikut kepakarannya. Kemudian faktor utama dalam penilaian adalah kerosakan bahan tersebut dan kesesuaian bahan untuk sendiri untuk menjalani baik pulih yang bagaimana. Ini adalah penting untuk kita tentukan daripada awal sebelum bahan tersebut dijalankan atau disanakan proses baik pulih. Kemudian bagi menjaga accountability, integrity bahan akib tersebut, jadi setiap bahan yang uzur ataupun rosak perlu ada satu mekanisme macam mana perlu dikeluarkan daripada repository, dihantar kepada seksyen PRG.
Jadi dia akan melalui satu sistem-sistem kompas namanya. So that means di situ metadata dia akan kita akan masukkan. And then yang pembantu pemeliharaan tu akan beritahu dalam metadata tersebut, kalau katakan selepas baik pulih bahan, dia akan beritahu teknik apa yang digunakan untuk baik pulih bahan tersebut, and then tarikh siap dan tarikh bahan tersebut dihantar ke PRG dan juga tarikh siap, semua ada dalam dalam metadata tu lah, dalam sistem kompas. Untuk di akhir negara Malaysia, kita ada empat cara, empat cara yang diguna untuk proses baik pulih bahan akib. Yang pertamanya adalah pembaikan tradisional, manual, dan juga pembaikan tradisional menggunakan mesin. Mesin ini dipanggil mesin tuang lembar. Selalunya, kebanyakannya pembaikan tradisional manual ni yang akan digunakan oleh akib negara, sebab kita adalah lebih kebanyakan bahan-bahan akib yang ada di akib negara adalah dokumen yang sebelum merdeka. Contohnya, koleksi-koleksi rekod-rekod daripada SUK negeri. Ada yang macam contohnya SUK Selangor, kita ada yang paling awal sekali adalah 1876. Jadi fail tersebut kita akan gunakan teknik itulah. Kemudian yang keduanya adalah pembaikan salut mati. Salut mati ni dia lebih kepada macam elimination, macam kita lakukan di syarikat di luar lah. Tetapi bahan tersebut, walaupun kita nampak salut mati ni mudah, tetapi bahan tersebut perlu dianalisa dan juga dibuat test pH keasidan pada bahan tersebut. Sebab risikonya bila kita tak buat begitu, kita akan sebab bahan akib ni daripada kertas tu sendiri ada bahan kimia, kita tak nak dia rosak sendiri. Maksudnya bahan kimia tu akan bertindak balas dengan persekitaran lah. Selain daripada daripada binatang ataupun haiwan, dan juga penggunaan. Jadi ini pentingnya kita buat satu analisa keasidan bahan ke atas bahan akib sebelum dibuat apa ni pembaikan. Kemudian yang ketiganya adalah pembaikan tisu, di mana kita gunakan pembaikan tisu ini nanti kita akan tengok banyak koleksi-koleksi akib diraja menggunakan pembaikan tisu ni. Nanti bila ada masa, nanti peluang masa nanti saya akan tunjukkan beberapa dokumen koleksi akib diraja yang telah pun menjalani proses pemeliharaan. Yang terakhirnya adalah membaikan pengkapsulan. Pengkapsulan ni dia lebih kepada limit kapsul, sandwich dokumen, kemudian kita sandwichkan dia dengan ada satu macam tisu paper yang nipis ataupun menggunakan yang macam apa ni lah, plastik. Selalunya dokumen yang menggunakan pengkapsulan ni adalah dokumen yang besar dan juga dokumen tu dalam keadaan baik. Kita nak prevent, maksud mencegah dia daripada rosak di masa akan datang, kita akan gunakan pengkapsulan lah. Maksudnya kapsulkan bahan tersebut, sandwichkan dia antara dua bahan baik pulih tadi, kemudian dokumen tu ada di tengah-tengah. Jadi pengkapsulan ni adalah yang paling contoh, yang paling baik sekali adalah kita punya Watikah Pensiaran Kemerdekaan. Ini menggunakan teknik kapsulan. Okey, yang keduanya, selain pada baik pulih awet dan awet ni, baik pulih secara mekanikal tadi, kita juga buat penjilidan. Penjilidan ni selalunya bahan yang bentuk buku ataupun terbitan. Kadang-kadang kita pun dapat daripada luar ataupun tokoh-tokoh persendirian ataupun persatuan rekod-rekod terbitan-terbitan lama sebelum 1900 ke ataupun ni yang mungkin dalam keadaan uzur, kita akan buat penjilidan. Penjilidan ni lebih kepada proses menjahit buku-buku tersebut, sama ada menggunakan semat tulang ataupun tusuk tepi, ada macam-macam cara lah. Tetapi ini sekali lagi sebelum dibuat penjilidan, maksudnya dijahit buku tersebut, kalau perlu dia akan buat pulihara dulu. Pulihara maksudnya diawet dulu, kemudian dia akan dijahit semula. Sebelum aktiviti menjahit dijalankan pun sama, kita akan tengok analisa bahan tadi akan memberitahukan, akan direkodkan, maksudnya bahan tersebut kalau kata yang terbitan, dia akan menggunakan jahitan yang macam mana pada asalnya rekod tersebut, supaya nanti kita dari segi metadata tu kita dapat melihat perubahan.
Mungkin contohnya jahitan dia A, kemudian kita ubah menjadi B, and then kita ada, bila kita buat audit trail, kita akan tahu satu bahan itu daripada perubahan ini. Maksudnya pada pada tempoh masa dokumen tersebut dihasilkan, jahitan itu adalah yang paling prominent contoh. Jadi banyak apa ni, tetapi selalunya penjilidan ni dia akan mengambil masa yang lama lah, sebab selalunya dia akan dokumen yang bentuk buku dan juga terbitan ni dia ada banyak muka surat. And then yang paling penting sekali untuk Akib Negara Malaysia ni adalah prinsip pemeliharaan tu. And dia ada prinsipnya. Yang pertama, dia ada lima prinsip yang perlu diikuti, yang perlu dipahami oleh pembantu pemeliharaan yang berada di seksyen ripografi, supaya dia memahami bahawa yang pentingnya kita nak preservekan kandungan bahan. Yang pertamanya, tiada perubahan dilakukan ke atas kandungan. Maksudnya, tiada perubahan. Tiada perubahan yang dilakukan. Kalau katakan satu teknik itu akan merubah kandungan kepada bahan itu, dia perlu di reverse semula, diulang semula dan gunakan teknik yang lain. Yang keduanya adalah hasil pemeliharaan hendaklah jelas dan kelihatan. Ini yang kita perlukan. Kalau katakan dah pulihara tetapi hasilnya mungkin lebih tak jelas ataupun kurang jelas, lagi menyukarkan kita mengetahui isi kandungan bahan tersebut, pun akan kembali semula kepada seksyen tersebut supaya dia reverse semula teknik yang digunakan. Mungkin teknik yang dipilih adalah tidak bersesuaian untuk dokumen yang berikut. Yang ketiganya, boleh dirombak semula. Ini yang penting. Kalau contohnya tadi, kalau kita salah, and then bahan hasil dia tidak 100% apa ni, jelas, ataupun isi kandungan dia menjadi lebih kelabu ataupun kurang jelas, kita akan boleh rombak semula proses tersebut. Yang keempatnya adalah bahan mentah dan jenis yang berkualiti dan kekal. Ini perlu pentingnya ni. Patutnya betul lah penilaian, analisa mekanikal dengan analisa daripada kita punya pakar, pembantu pemeliharaan kanan tu penting. Analisa ke atas kertas bahan dan juga teknik yang perlu digunakan oleh untuk baik pulih lah. And then yang terakhirnya, yang kelima adalah proses pemeliharaan dijalankan boleh memberi ketahanan yang maksimum kepada kos yang minimum. Ni selalunya satu-satu teknik tu kita dah tahu berapa apa ni, jangka hayat sesuatu bahan tersebut boleh dipanjangkan. Contohnya kalau katakan pada asalnya dokumen tersebut ada uzur, kita jangkakan kalau kita tidak buat apa ni, baik pulih, kita jangkakan mungkin 5 ataupun 10 tahun dia akan mereputlah. Tetapi bila kita buat kita gunakan teknik pengkesublan ataupun pembaikan tisu ataupun pembaikan tradisional tadi, kita sebenarnya boleh expand, panjangkan jangka hayat keboleh bacaan kepada maklumat bahan tersebut kepada 100 tahun. Contohnya, kalau pengkapsulan tu dia boleh tahan sampai 100 tahun. Sebab tu kita punya watikah pensiaran kemerdekaan itu, sebenarnya dia pada asalnya dia memang dah dipelihara dengan bagus. Pada zaman dijaga oleh Jabatan Perdana Menteri, dia dalam keadaan yang apa dia kata, baik. Kemudian bahan itu sendiri, watikah itu sendiri dihasilkan dalam menggunakan kulit kambing. Jadi itu pun kita dah tahu macam mana ketahanan dan satu-satu apa ni, penggunaan sumber begitu. Jadi Akib Negara hanya kawal dari segi lokasi dan juga persekitaran sahaja untuk bahan-bahan ini. Itulah dia. Nanti bila mengenai akses kepada bahan, nanti kita, bila saya tunjukkan contoh apa ni, koleksi rekod dan akib diraja yang berada di Akib Negara Malaysia, kita akan lihat teknik-teknik apa yang digunakan oleh Akib Negara Malaysia, dan juga ada yang tidak perlu pun kita buat baik pulih, sebab dokumen tersebut bila sampai ke Akib Negara dia dalam keadaan baik, and then kita perlu kawal dari segi lokasi, simpanan dan juga penggunaannya saja. Okey, Cik Azrul. Baik Puan. Uish, panjang juga proses pemeliharaan tersebut. Sebab yang ni apa ni, pemeliharaan ni dia lebih teknikal, sebab dia teknikal sikit, sebab kita teknikal kan, jadi sebenarnya
untuk yang lebih jelas, itulah mungkin kita Kip Negara Malaysia perlu jadikan satu video pendek macam mana teknik-teknik tersebut dilakukan untuk memudahkan, menunjukkan kepakaran Kip Negara Malaysia dalam apa ni, pemeliharaan dan pulihara bahan-bahan Kip. Puan, boleh saya tanya lagi pasal proses pemeliharaan? Kalau untuk proses proses pemeliharaan bahan ni, adakah dikenakan caj kepada pewujud rekod atau pemilik rekod tersebut? Dan adakah Arkib Negara memberikan perkhidmatan luar kepada orang awam? Okey. Dia sebenarnya kalau katakan rekod-rekod tersebut daripada rekod-rekod agensi kerajaan, apa ni, Arkib Negara tidak akan mengenakan caj untuk perkhidmatan lah. Tetapi mungkin kita akan caj dari segi penggunaan bahan mentah. Bahan mentah ni sebab kita tahu ya, kita tidak boleh dapat daripada apa ni, tempatan. So kita kena import daripada luar negara. So mungkin kos untuk bahan-bahan mentah tu akan dikenakan kepada agensi dan kerajaan, tapi perkhidmatan servis baik pulih yang kita ada, kita berikan kepada jabatan tu akan tidak akan dikenakan bayaran. Tetapi untuk orang persorangan, buat masa ni apa ni, Akib Negara tidak tidak dapat memenuhi apa ni permintaan kepada apa tu, untuk baik pulih rekod persendirian orang persorangan ni, kecuali kalau rekod tersebut dia pokok tersebut telah pun sumbangkan, maksudnya pindahkan ke Akib Negara di bawah jagaan Akib Negara. Tetapi kalau orang ramai untuk perlukan perkhidmatan baik pulih dokumen, saya rasa sebab sekarang ni kita dah ada banyak syarikat-syarikat persendirian yang telah pun mengadakan servis perkhidmatan tersebut kepada masyarakat lah. Terutamanya kepada pembantu pemeliharaan yang telah pencen, mereka telah pun master dalam perkara tersebut dan mereka boleh memberikan perkhidmatan tu kepada masyarakat. Baik, terima kasih Puan atas penerangan pasal mengenai proses pemeliharaan. Banyak ilmu yang saya dapat. Okey Puan, seterusnya, Puan telah memberi penerangan yang jelas tadi berkaitan koleksi di arkib. Namun ada beberapa bahan yang tidak boleh akses kepada umum atau terhad untuk dirujuk. Jadi persoalannya, apakah kemudahan yang disediakan oleh pihak Arkib Negara Malaysia kepada penyelidik dan bagaimana untuk penyelidik ingin melakukan penelitian dan kajian berkaitan bahan tersebut? Silakan Puan. Okey. Sebenarnya untuk seperti mana yang saya beritahu tadi, rekod-rekod yang terbuka, rekod-rekod yang telah pun bertaraf akib awam, so dianya adalah terbuka kepada penyelidik untuk akses kepada rekod tersebut, sama ada rekod itu datangnya daripada institusi beraja ataupun tidak. Sebab tu kita banyak banyak koleksi-koleksi rekod dan akib diraja ni telah menyumbang kepada banyak penyelidikan kajian para akademisyen yang telah menghasilkan banyak kajian mengenai peranan ataupun tugas institusi beraja di negara kita lah. Tetapi seperti mana saya beritahu tadi, ada juga rekod-rekod yang berkaitan dengan institusi diraja ni, dia memerlukan penelitian yang lebih. Contohnya ada koleksi rekod-rekod tu, maklumat tersebut berada dalam koleksi rekod-rekod pejabat SUK negeri yang telah diuruskan pada waktu zaman British. Jadi apa saja rekod mengenai raja-raja Melayu akan keluar dalam itulah, sama ada yang positif ataupun negatif, dia akan ada di situ. Jadi kekangan sekatan daripada Akib Negara Malaysia ialah kita akan adakan pertemuan dengan penyelidik, kita maklumkan apa tujuan penyelidikan dia, and then supaya tidak mewujudkan satu kegusaran ataupun ancaman ataupun kesalahan fakta ataupun apa perkara saja yang akan melibatkan institusi beraja. Jadi kita perlukan etika di situ, etika untuk bukan untuk melindungi tapi lebih kepada pengharmonian, sebab koleksi akib, koleksi rekod dan akib diraja yang ada di Akib Negara Malaysia, dia banyak lagi peranan positif raja-raja Melayu dulu. Kita boleh
ada 1001 maksudnya saya kata positifnya. Bagaimana sebab kita waktu dulu kita tahu sebab Kesultanan Melaka kita tak ada rekodnya. Tetapi untuk kesultanan yang lain selepas Kesultanan Melaka tu kita ada rekod-rekodnya. Maksudnya adalah bukti-bukti kewujudan. Contohnya macam Kesultanan Kedah, Kesultanan Johor, kita ada. Maksudnya dari situ kita ada banyak lagi orang kata sudut-sudut kajian yang masih belum dikaji oleh penyelidik lah. Kalau ni apa ni dan satu lagi untuk pengetahuan kepada semua pendengar bahawa berdasarkan kepada International Council on Archive memang dibenarkan dibenarkan oleh ICA mengadakan sekatan ataupun larangan kepada akses kepada sesuatu bahan arkib walaupun pada asasnya tadi arkib awam itu dibuka kepada penyidik tanpa kompromi. Maksudnya kalau katakan tahap arkib, rekod tersebut dalam sampai 25 tahun, arkib negara by hook or by crook dia kena open juga pada penyelidik. Tetapi ICA telah menggariskan bahawa sekatan dan larangan itu boleh diadakan berdasarkan kepada keperluan semasa institusi tersebut. Jadi itu yang peranan arkib ambil. Bukan kita nak sekat penyelidik untuk menyelidik bahan-bahan polisi, rekod dan arkib diraja. Tetapi kena ada sahsiah ataupun etika di situ untuk dalam penyelidikan lah. Mungkin kata mungkin penyelidik sebut perlu perlu nyatakan apa tujuan kajian dia dan nyatakan dan hasilnya nanti dan kita akan adakan satu orang kata disclaimer. Maksudnya apa saja impak ataupun isu berbangkit mengenai kajian tersebut dia tidak akan ada kena-mengena dengan Jabatan Arkib Negara Malaysia. Itu adalah hak individu atau penyelidik itu sendiri. Okey, untuk yang ni, untuk sesi ni saya suka untuk berkongsikan tolong mohon Ustazia bukakan slide saya yang ke-8 apa slide surat surat menyurat Sultan Abdul Hamid. Slide bahan. Okay, next. Lagi? Okay. Ini adalah antaranya surat-surat Sultan Abdul Hamid. Ini berada di Arkib Negeri Malaysia, Arkib Negara Malaysia Negeri Perlis, Negeri Kedah dan Perlis. Koleksi surat-menyurat Sultan Abdul Hamid ini adalah meliputi tahun 1882 hingga 1943. Sultan Kedah yang ke-26. Di sinilah kita tengok Sultan Abdul Hamid 1882 ni adalah merupakan Sultan Kedah yang ke-26. So ada lagi Sultan Kedah yang pertama yang kedua tu kita akan dapat tahu kalau dari hasil kajian. Maksudnya banyak lagi kajian yang akan terbuka kepada penyelidik yang di luar sana untuk mengkajinya. Koleksi ni terdiri pada 16 bilangan ataupun buku di mana bilangan 2, 5 dan 11 dua jilid. Bilangan 16, 3 jilid. Maksudnya di sini setiap satu bilangan itu ada puluhan surat, malahan ratusan. So that mean koleksi ni secara keseluruhannya adalah 3,600 pucuk surat pada tahun 1882 hingga 1943. Yang mana koleksi surat ini tulis oleh Sultan Abdul Hamid sendiri, Raja Muda pada waktu itu Tengku Abdul Aziz, bapa saudara baginda Tengku Yaakob dan pegawai tinggi kerajaan Kedah, pegawai-pegawai British dan juga pegawai-pegawai Siam yang ada hubungan pada waktu itu dengan dengan Sultan Kedah. Okey, koleksi surat-surat menyurat ini telah di telah diwartakan sebagai warisan dunia pada tahun September 2021. Ini adalah antaranya daripada Arkib Negara Malaysia adalah koleksi surat menyurat Sultan Abdul Hamid yang daripada Pusaka Negara saya rasa Hikayat Hang Tuah dan juga daripada Dewan Bahasa dan Pusaka adalah Sejarah Melayu. Pada tahun 2021, tiga dokumen tersebut telah di, telah diwartakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Ha, jadi jadi ini adalah satu pengiktirafan kepada Malaysia ataupun negara kita lah. Sebab koleksi surat-surat Sultan Abdul Hamid ini sangat bernilai. Dia merangkumi pentadbiran kerajaan Kedah pada waktu itu.
dan juga hubungan antarabangsanya dengan Siam dan juga British. Jadi sini kita akan tengok kajian kalau kajian sebelum ni mungkin dilakukan hanya ada dua kajian sebelum ini, tapi lebih kepada bukan pensejarah, mungkin bukan tulisan sejarah, tetapi dia lebih kepada penggunaan bahasa. Sebab koleksi surat menyurat ini penggunaan bahasanya sangat halus dan juga ada pemeringkatan sosial. Contohnya kalau katakan surat Sultan Abdul Hamid itu kepada orang yang lebih berkuasa, dia akan bahasa dia jadi lain. Kalau untuk surat itu ditujukan kepada penerima yang sama taraf dengan baginda, dia punya bahasa lain. Ya. Kalau surat itu ditujukan kepada penerimanya taraf dia bawah sikit daripada baginda, bahasanya lain. Jadi kajian kepada secara keseluruhan kepada surat menyurat Sultan Abdul Hamid ini telah banyak dilakukan, tetapi dia tidak kajian kepada surat tu sendiri. Tapi kajian lain yang rujukan pada surat ni ada. Contohnya pensejarahan Kedah, Kesultanan Kedah ataupun cara pentadbiran zaman sebelum British ni ada. Apa ni, surat menyurat ini telah pun dialih bahasa, ditranslisasikan oleh Arkib Negara Malaysia menjadi 17 jilid. So that mean surat ini dalam bahasa tulisan Melayu, tulisan bahasa Melayu tulisan Jawi, tetapi telah ditranslisasikan ke Rumi. Jadi ini adalah memudahkan penyelidik untuk buat kajian kepada koleksi inilah. Jadi saya berharap siapa-siapa kalau yang mendengar dalam dalam program ini, kalau rasa apa ni untuk membuat satu penyelidikan mengenai koleksi surat menyurat Sultan Abdul Hamid ini, transliterasinya berada di Arkib Negara Malaysia Ibu Pejabat Kuala Lumpur, tetapi surat menyurat asalnya berada di Arkib Negara Malaysia Kedah Perlis. Okay, next. Okay. Yang kedua ini adalah koleksi surat menyurat Baginda Umar. Baginda Umar ni adalah Sultan Terengganu. Sultan Terengganu yang kelima. Okey, koleksi surat ini mengandungi 55 keping surat asal dan satu pengsiaran rasmi lah. Tempoh tahun diliputi adalah 1839 hingga 1893. Koleksi ini juga dalam proses untuk dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu daripada warisan dunia untuk surat menyurat ini, dalam proses untuk menaikkannya pada tahun 2023 ni. Keunikan koleksi ini adalah dia setiap satu surat tu ada cop moho, and then dia juga melambangkan kepada pentadbiran kerajaan Terengganu pada waktu tu. Sebab sebelum Baginda Umar naik menjadi Sultan, keadaan maksud orang kata Terengganu dalam perang saudara. Jadi bagaimana Baginda menggunakan kepakaran dia untuk menstabilkan pentadbiran dan juga perkembangan Islam pada waktu itu di Terengganu. Ini sebenarnya rekod-rekod diraja ni, Baginda Umar ni diserahkan oleh warisnya. Maksudnya waris, bukan waris Baginda Umar, tetapi waris kepada menteri besar waktu zaman pemerintahan Baginda. Waris telah pegang surat ini sepanjang 1893 tersebut. Kemudian pada tahun 1990, waris telah bersedia untuk menyerahkan koleksi surat menyurat ini kepada Arkib Negara Malaysia. Okay, next. Ini adalah teknik yang saya katakan tadi, menggunakan teknik pembaikan tisu, di mana dokumen tengah-tengah, kemudian yang warna kuning tepi itu adalah dokumen tambahan, yang asal adalah berada di tengah-tengah. Kemudian dokumen ini dalam keadaan memang dah ada lubang-lubang tepi tu untuk tulisan tu. Jadi kita gunakan teknik ini, and then surat menyurat ini juga telah ditranslitasikan
dan banyak kajian-kajian pun mengenai sejarah Terengganu. Tetapi untuk kajian koleksi surat menyurat ini sendiri ada dua, satu kajian saja yang dilakukan oleh Encik Remy, apa ni, Cik Ros, untuk ni. Apa ni, dia juga menjadi apa ni, lambang pensejarahan Terengganu, bagaimana hubungannya dengan British, hubungannya dengan Siam, dan juga bagaimana peranan Baginda Umar menjadi pendamai waktu itu di antara apa, perang saudara di Pahang. Jadi banyak banyak, sebab tu saya kata tadi koleksi Arkib Diraja ni banyak lagi angle-angle, sudut-sudut kajian lain yang boleh kita ketengahkan bagaimana peranan Sultan memajukan negeri, mendamaikan ataupun memodenkan, mengadakan pembangunan dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini adalah surat menyurat Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Ini adalah koleksi rekod dan arkib diraja Selangor. Tetapi koleksi rekod-rekod ini, surat menyurat ini, dia tidak berada dalam satu koleksi, satu kumpulan yang sempurna. Sebab dia berada di dalam fail apa ni, fail SUK, Sekretariat, Selangor Sekretariat. So, kalau kita tengok kepada Selangor Sekretariat itu, dia ada 303 fail semuanya, rekod mengenai Selangor. Jadi kita kena tengok satu-satu daripada fail tersebut, kita akan jumpa apa ni, surat menyurat Sultan Alauddin. Dia bukan macam tadi Sultan Abdul Hamid, dia memang satu koleksi dia. And then Baginda Umar, dia memang ada satu koleksi khas sebab dia diserahkan oleh warisnya. Jadi yang ini kita dapat daripada apa ni, Selangor Sekretariat, maksudnya SUK Selangor yang menyerahkan kepada Arkib Negara Malaysia, bukan menyerahkan, memindahkan rekod-rekod tersebut. And then Baginda merupakan Sultan Selangor yang kelima. Tahun yang dirujuk ni adalah 1898 dan 1938. Jadi peranannya Baginda ni adalah pembentukan undang-undang tubuh negeri, pembentukan gelaran anak-anak raja dan juga kemajuan waktu tu di Selangor lah pada tempoh tersebut. Kita tahu 1898, 1938 tu adalah proses di mana pentadbir British paling orang kata menggunakan menggunakan kemasyuran ekonomi tanah Melayu yang paling orang kata tempoh tersebut adalah tempoh yang sangat makmur bagi tanah Melayu pada waktu itu. Okay, next. Okay, ini adalah koleksi Arkib Diraja Johor, dipanggil Maharaja Letterbook. Ini ada dua jilid. Yang pertamanya, jilidnya adalah jilid apa ni, surat asal. Yang keduanya adalah surat salinan. Surat salinan ni maksudnya surat salinan daripada surat asal. Maksudnya penulis Sultan dulu, dia tulis balik surat yang Sultan keluarkan. So that mean ini adalah salinan asal. So that mean surat dulu dia macam kita punya fail sekarang lah. Dia ada, kita hasilkan dua surat kan. Satu kita hantar pada penerima dan yang satu lagi kita salinkan dalam fail. Tapi inilah bentuknya, tapi dia memang betul dalam bentuk berjilid. Diperoleh pada 1973 daripada pejabat Sultan Johor. Jumlah surat adalah 302. Kandungannya mengenai peristiwa, 2 tahun saja kandungannya surat ni, daripada tahun 1855 dan 1857. Waktu inilah kerajaan Johor sebenarnya, Kesultanan Johor waktu tu dalam keadaan pergolakan daripada apa ni, keturunan bendara dan keturunan Temenggung. Dan ini juga menunjukkan bahawa peranan Maharaja Johor pada waktu itu, iaitu Sultan Abu Bakar, bagaimana dia apa ni, memajukan, memodenkan Johor dan menggunakan apa ni, apa orang kata, kemajuan Singapura tu pun dihasilkan untuk menghasilkan satu apa ni, apa orang kata, lempahan ekonomi kepada ekonomi Johor pada waktu tu. Okey, yang terakhir. Okey, ini adalah koleksi, ini koleksi Raja Bilah. Dia sebenarnya bukan raja, bukan raja-raja Melayu, tetapi dia adalah salah seorang kerabat di Raja Mandailing yang menjadi pemulu papan di Perak pada tahun 1875 hingga 1911. Dan rekod-rekodnya adalah 266 bahan.
koleksi tersebut boleh dirujuk di Arkib Negara Malaysia Negeri Perak. Mengandungi buku catatan perbicaraan warta kerajaan dan juga ladang papan cashbook. Kita tahu ya, Raja Bilah ni adalah seorang yang usahawan dan yang sangat berpengaruh dan juga kaya pada waktu itu. Dia adalah seorang apa ni, pelombong bijih. Jadi koleksi diraja di Arkib Negara Malaysia ni bukannya sahaja dapat daripada pemindahan rekod-rekod awam, tetapi juga dapat daripada sumbangan daripada waris-waris yang berkaitan ya. Kalau katakan macam Raja Bilah ni, dia menyumbangkan satu orang kata dokumen fakta ataupun maklumat untuk melengkapkan lagi pensejarahan negeri Perak, bagaimana penggunaan tanah waktu itu, pentadbiran mungkin belanja, kutipan dan juga cukai dan juga apa ni, kemajuan ataupun inilah apa ni, proses apa ni, pelumbungan biji timah pada waktu itu. Jadi inilah antara koleksi-koleksi Arkib Diraja yang ada di Arkib Negara Malaysia. Ini adalah sebahagiannya eh. Kalau kita tengok daripada pejabat Istana Negara, kita ada dapat, selalu kita akan dapat satu koleksi yang besar eh, tapi dia lebih kepada koleksi yang yang moden lah. Maksudnya pelantikan, pemasyuran agung ataupun proses-proses yang lainnya. Ini adalah lebih kepada pemindahan rekod sebab pejabat istana adalah berada di bawah Akta Arkib Negara. Jadi mereka telah mengadakan satu apa ni orang kata, pemindahan rekod-rekod yang bernilai kekal ke Arkib Negara Malaysia. Jadi di sini eh, saya bukalah kepada penyelidik ataupun pendengar pada waktu ini supaya datang ke Arkib Negara. Kita ada koleksi rekod dan Arkib Diraja. Ini baru 5 negeri eh, tapi kita ada banyak lagi. Contohnya macam Negeri Sembilan eh, Perlis, Kelantan. Itu adalah antara institusi diraja yang yang telah melangkaui zaman, di mana peranan eh, raja-raja Melayu dulu telah kita dapat lihat di bagaimana dia memajukan pembangunan negeri dan juga menyebabkan kita beroleh kemerdekaan pada tahun 1957. Sebab waktu tu raja-raja Melayu saja yang menjadi wakil kepada mesyuarat kerajaan persekutuan pada zaman British. Mereka, suara mereka didengari oleh pentadbir British, dan juga pada waktu tu mereka jugalah golongan yang terlebih dahulu eh, menerima pendidikan rasmi dan terbuka eh, dari segi apa ni, pandangan ataupun melihat kemajuan negara luar untuk dimanfaatkan ke tanah air kita pada waktu itu. So, okay, saya kembali kepada Encik Azrul. Apa yang Puan terangkan tadi, banyak muka mata para viewers, termasuk saya sendiri, pentingnya koleksi arkib kita. Saya harap kita sebagai rakyat Malaysia berhargai apa pihak, tindakan yang, yang dilakukan oleh pihak Arkib Negara untuk preserve kita punya koleksi bahan arkib. Okay. Saya percaya kita ada soalan daripada para viewers. Boleh? Okay. Daripada Kamarul Anwar Siddiq, Puan sekadar bertanya, dalam proses arkib ini bagaimanakah Puan dalam mengatasi dokumen lama yang ada penjaga gaib Puan pernah hadapi? Terima kasih. Terima kasih Cik Kamarul. Penjaga gaib. Okey. Okey eh. Dia sebenarnya bagaimana yang saya pernah pernah baca eh, bagaimana orang zaman dulu, orang-orang kita, orang-orang Melayu eh, macam mana dia menulis manuskrip. Pada waktu tu kita susah nak dapat dawat kekal kan. Jadi apa yang mereka gunakan adalah, ada satu, saya tak tahu ada mitos ataupun tidak, tetapi dia gunakan darah dia sendiri. Sebab tu penulis manuskrip Melayu dulu, dia perlukan waktu menulis tu waktu pagi eh, waktu yang sunyi, maksudnya tak ada orang ganggu. Sebab bila idea tu datang, dia akan tulis eh. Dan tulis pula dalam dalam keadaan yang orang kata apa, perlukan ketenangan eh, kekuatan, itu belum lagi dibuktikan apa-apalah eh. Tetapi untuk sebagai seorang arkivis, pegawai arkib telah di apa ni, diajar eh,
untuk kita melihat benda tu sebagai manuskrip tu, kita kita yang pentingnya adalah pertama fizikal bahan, dan yang keduanya adalah konten, maksudnya kandungan bahan tersebut. Apa nilainya kepada pensejarahan ataupun dia ada nilai ataupun tidak. Tetapi yang untuk penjaga gaib ni, wallahualam, buat masa ni sebab tu kita sebagai pegawai akib, dalam diajar etika pegawai akib adalah setiap dokumen yang dihantar disimpan ke akib, kita kena jaga dengan baik. Maksudnya kita handle dia dengan bagus. Kita tak boleh nak letak dia bawah lantai ataupun apa. Sebab kita pertamanya kita concern adalah dia akan menyebabkan ada habuk, ini akan ada ulat ataupun apa yang akan merosakkan bahan akib. Sebab tu dari segi itu dia telah menyamai dengan mitos yang tadilah. Sebab maksudnya manuskrip yang lama-lama tu kita akan jaga dia dengan baik, and then kita handle dengan baik. Maksudnya kita kita sayang dia. Maksudnya sebab itulah tak ada gangguan kot, sebab dia dah sama dengan dia punya cara tata kerja tu. Saya harap benda ni. Tapi buat masa ni belum ada lagi mitos-mitos yang lain lah yang bersama dengan dokumen tu ataupun tidak tu, wallahualam. Sebab mata kasar saya nampak dia sama je pada semua, tapi tak adalah. Mungkin tak tahu, mungkin ada yang apa, hijab dia terbuka ke, dia boleh nampak lihat benda yang bukan-bukan ke, tak apa. Dia maksudnya bila kita kata kita tak usik dia, dia tak usik kita lah. Kita jaga dia dengan bagus, and dia kalau katakan dia bersama dengan dokumen tersebut, kita jaga dia. Kita sebenarnya nak jaga dokumen. Jadi bila jaga dokumen berarti kita tidak secara langsung menjaga penjaga gaib tadi tu. Ada satu lagi soalan puan ya. Ya saya. Okey. Daripada Encik Ahmad Amiri, boleh tak individu atau agensi membuat pinjaman bagi rekod institusi beraja? Terima kasih Encik Amiri. Okey. Bahan akib, bahan akib itu tidak sama dengan bahan perpustakaan, boleh dipinjam. Kalau pinjam tu bahan akib tidak boleh dibawa keluar daripada premis akib. So that means dia boleh rujuk di Dewan Penyelidikan, dia boleh rujuk di situ saja. So that means tidak boleh bawa keluar daripada akib negara lah. Jadi kalau katakan dia nak rujuk bahan, nak akses bahan tersebut, dia tak ada halangan apa-apa. Seperti mana yang saya beritahu tadi, dia perlu hanya menjadi penyelidik berdaftar akib negara Malaysia, kemudian datang hadir secara fizikal ke mana-mana Dewan Penyelidikan atau ada akib Kuala Lumpur ataupun negeri. Dalam tempoh masa penyelidikan lah, 9 sampai 4.30 petang setiap hari, Isnin hingga Jumaat. Baik, terima kasih Puan. Ada lagi Q&A? Tak ada. Saya rasa setakat ini saja Q&A yang ditanya oleh para viewers kita. Okey. Namun masa mencuburi kita, kalau boleh kita boleh panjangkan lagi, tapi apakah saya tidak boleh ya? Sebab ya, tadi kita ada masalah apa ni, teknikal tadi kan. Betul, kita dah habis masa 20 minit. Ya. Okey Puan, sebelum kita menutup sesi kita pada pagi ini, boleh Puan memberi pandangan atau rangkuman mengenai topik yang kita bincang pada pagi ini? Silakan Puan. Okey. Saya rasa ini bukan yang terakhirlah kita nak membicarakan mengenai koleksi akib, koleksi rekod dan akib diraja. Sebab ada banyak lagi ruang-ruang penyelidikan, ruang-ruang ebahan, ruang-ruang orang kata promosi dan publicity mengenai koleksi ni. Sebab apa ni, selalunya penyelidik dia tidak berapa faham mengenai perkara yang menyebabkan sekatan dan juga larangan tadi kepada akses kepada mana-mana bahan akib. Selalunya bahan akib kalau katakan dalam keadaan dia baik, and then bahan itu tidak rosak ataupun uzur, kita akan keluarkan fizikal kepada penyelidik. Kalau katakan bahan tersebut ada imej digitalnya, kita akan bagi dalam sejarah imej digital lah. Jadi fizikal kita akan maintain. Jadi saya rasa selalunya penyelidik ni dia perlu ada hadir secara fizikal dulu ke Dewan Penyelidikan and berkomunikasi dengan pegawai akib. Kita akan terangkan bagaimana do and don'ts kepada koleksi bahan. Sebab pegawai akib dia punya etika kerjanya adalah setiap bahan akib yang bertaraf akib awam hendaklah tersedia kepada penyelidik untuk diakses. Sebab peranan akib negara Malaysia adalah menyediakan perkhidmatan penyelidikan kepada
mana-mana institusi ataupun orang awam yang untuk melihat akib awam. Dia tidak ada sebab akib negara untuk meletakkan sekatan ataupun larangan. Tetapi sekatan dan larangan itu adalah bertujuan untuk memastikan memastikan bahawa rekod-rekod tersebut, bahan-bahan akib tersebut dalam keadaan selamat, boleh digunakan sampai bila-bila. Sebab tu sekatan dan larangan itu diadakan. Jadi saya harap kalau ada masa kita boleh berjumpa di mana-mana penyelidik yang nak datang secara fizikal, sebab kadang-kadang ilmu tu boleh jadi dua hala lah. Saya dapat skop kajian penyelidik dan penyelidik mendapat konsultansi percuma daripada pegawai akib di Akib Negara Malaysia. Sebab kami akan seboleh-bolehnya akan bantu penyelidik. Sebab kalau katakan bahan itu berada di repository tersimpan, tidak pernah sejak tahun 1957 tidak pernah pun seorang penyelidik melihat atau mengakses bahan tersebut. Itu adalah kegagalan Akib Negara Malaysia. Kita ada 4 juta bahan akib di Akib Negara Malaysia sekarang ini, dan mungkin yang boleh diakses atau telah mencapai taraf akib awam adalah dalam 3 juta. So that means 3 juta itu adalah boleh diakses dan dirujuk oleh semua penyelidik. Sama ada di dalam ataupun di luar negara. Kita tidak ada sekatan, sekatan dia sama. Dalam dan luar negara sama. So saya harap manfaatkan bahan-bahan akib ini, sebab daripada bahan akib kita dapat contohnya saya lahir tahun 1970. Jadi saya tidak dapat melihat Datuk Wan Jaafar. Saya tidak dapat berjumpa dengan Tun Abdul Razak. Tapi bahan akib ni menyebabkan kita dapat akses muka dia, kita dapat tahu apa yang dia suka, apa yang dia makan, kita dengar suara dia. Semuanya mengenai melalui bahan akib. Sebab bahan akib itu adalah intipati kepada masa. Maksudnya kita manfaatkan bahan akib yang ada di Akib Negara Malaysia. Dengan itu saya harap saya akhiri kita punya webinar pada pagi ini. Dan saya harap selepas ini mungkin ramai lagi lah penyelidik yang akan datang ke Akib Negara Malaysia menjadi penyelidik berdaftar dan menggunakan bahan-bahan akib dan memahami, maksudnya bukan faham, sedar kenapa bahan akib itu ada sekatan dan larangan, dan juga boleh membuka kajian-kajian yang pelbagai mengenai pelbagai topik yang kita simpan dan maklumat dan fakta yang berada di Akib Negara Malaysia. Okey, saya kembali. Baik, terima kasih Puan. InsyaAllah kita akan bersua nanti. Mungkin saya akan ke Akhir Negara bawa rakan-rakan untuk melaporkan sana. Puan, izinkan saya untuk menghadirkan pantun untuk Puan. Hari ini hari kata, aku ingin membeli celana. Kata orang Puan biasa, bagi kami Puan cukup sempurna. Terima kasih Puan. Okey, saya juga ucapkan terima kasih kepada moderator hari ini. And then saya ucapkan terima kasih kepada pendengar ataupun peserta pada webinar kita pagi ini. Dan saya harap ini adalah permulaan kepada satu hubungan yang baik antara AKIB dengan UiTM, insyaAllah. Dan mungkin kita akan ada lagi banyak kerjasama sebenarnya antara AKIB dengan UiTM ni di masa akan datang, insyaAllah. Baik, terima kasih Puan. Di kesempatan ini saya mewakili tim teknikal ingin memohon ribu kemaafan andai ada salah silap berlaku masalah teknikal sepanjang mengacarakan sesi ini. Ribuan terima kasih kepada panel kita Puan Hawiya serta tim teknikal sama-sama dalam memberikan komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam sesi kita pagi ini. Akhir kalam dari saya, jangan mudah berkata-kata, anda tidak sepenuh hati, jari disusun maaf dipinta, anda tersilap terkasar bahasa. Sekian dari saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.